Halo teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Atok Mita teman. Pada kesempatan malam hari ini, alhamdulillah, ini saya mau buka paketan dari salah satu subscriber saya teman-teman. Nggak tahu ini isinya apa. Ini ya agak lumayan berat teman-teman. Ini kotaknya dan diantar oleh Pak Pos atau Mas Pos ya teman-teman. Terima kasih banyak buat subscriber saya sudah mengirimkan ini. Mudah-mudahan rezekinya bertambah lancar, berkah dan sehat selalu. Amin amin ya robbal alamin. Mari kita buka bersama teman-teman. Apa isinya? Ini tadi juga saya sudah siapkan gunting dan itu mae di belakang tuh kayaknya mau makan buah pisang. Mau enggak itu? Itu makan mae. Enggak jadi makan kayak itu teman-teman. Itu ada pisang raja teman-teman ya ini. Nah ini ada pisang raja, ini tinggal berapa, 4, tapi di belakang masih mentah banyak. Ini paketan dari Mbak Desi Ngletih Kandet teman-teman. Mbak Desi Ngletih Kandet di daerah Menti ya Kandet ini. Oke, terima kasih banyak buat Mbak Desinya yang sudah mengirimkan. Ini tuh sepertinya dua teman-teman. Sepertinya dua. Kalau dilihat dari deskripsi pengiriman itu adalah cetakan kue teman-teman. Deskripsi pengiriman itu adalah cetakan kue. Nah ini ada dua teman-teman. Nah ini satu dan di sini ada satu lagi. Nah ini bungkusnya. Mari kita buka yang mana dulu teman-teman. Yang ini aja dulu ya. Nah ini teman-teman barangnya seperti ini gambarnya tapi ya. Terus dalamnya mari kita buka. Happy haul. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ini gambarnya bulat-bulat tapi isinya anu apa? Ini cetakan pukis ya teman-teman, tapi gambarnya loh bulat-bulat. Ini cetakan kue apem tapi isinya ini. Nah, atau mungkin isinya tertukar dengan yang satunya teman-teman ya, saya juga nggak tahu. Ini belum saya pasang nanti. Nah, saya membuka satunya, saya penasaran. Ini jujur ini saya juga belum pernah memakai ini dan saya bikin ini juga belum bisa, nanti belajarlah. Monggo buat temen yang mau belajar bikin pukis silahkan datang ke sini ya. Itu cetakan pukis, mudah-mudahan di sini ya. Cetakan pukis, tapi yang satu apa yo? Yang satu ini sama, gambarnya
bulat-bulat teman-teman, tapi isinya dalamnya dalamnya ini teman-teman. Ini mungkin tertukar dengan nganu kotaknya aja teman-teman. Ini gambarnya sama ini dengan aslinya. Nih. Teman, ini cetakan apem. Mae, cetakan apa Mae? Iki ini apa ya ini namanya? Sotilnya teman-teman. Ini tinggal nambah apa ya adonan, dan ini dikasih blue band atau minyak bisa ini. Terus ini tutupnya teman-teman, di sini ada tutupnya juga nih, dan ini ada gagangnya juga ini, nanti dipasang. Ini ada bautnya, nanti aja teman-teman ya, tak pasang nanti pas mau selamatan aja. Biar ini di kotaknya dulu biar nggak kotor. Saya kembalikan. Terima kasih banyak buat Bapak Menggak, Mbak Desi yang sudah mengirimkan dari Kandat cetakan kuenya. Mudah-mudahan rezekinya bertambah lancar, berkah dan sehat selalu. Amin. Nah, terus buat teman-teman monggo yang mau ini. Isinya cuma ini aja. Yang mau bikin kue pukis ya, silahkan datang. Bagaimana apa iki radonane ya nek nggih pukis iki kira-kira teman-teman ya. Aku juga belum pernah loh. Atau mungkin subscriber saya yang sudah pernah bikin bisa tulis di kolom komentar ya. Kalau apem itu bahannya teman-teman ya, oh ya ada yang tanya, apem itu bahannya dari tepung beras, biasanya dikasih tepung terigu. Biasanya kalau Ma'a itu bikinnya 1 kilo ya, 1 kilo tepung beras, setengah kilo tepung terigu, mungkin gula secukupnya, gula merah bisa, gula putih bisa. Terus dikasih itu sub instan atau ragi instan yang buat mengembangkan teman-teman ya. Kalau bukan itu biasanya pakai tape beras, bukan tape ketan ya, tape beras sama pisang ambon. Itu kalau bikin apem teman-teman. Soalnya mau praktekin kalau apem itu kalau di sini ya bukan apa ya, kalau tidak selamatan itu karena tidak bikin itu loh teman-teman ya. Jadi mau bikin tutorialnya itu nunggu pas selamatan. Oke, terima kasih banyak, ini barangnya sudah sampai, sudah saya unboxing, sudah saya buka. Terima kasih banyak. Saya kembalikan lagi seperti semula. Ini tak bungkus lagi sama kreseknya biar tidak kotor teman-teman. Nanti tinggal udah beli kresek. Kalau yang ini sobek. Alhamdulillah buat
Bungkus plastik dulu, soalnya kalau cetakan ini nanti kepakainya ya pas waktu sambutan aja teman-teman. Kalau pas sambutan ya nggak kepake. Tapi alhamdulillah ini rezeki nih main teman-teman. Dah selesai, sudah jadi, biar nggak kotor lagi. Terima kasih banyak sudah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.